Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga negara Indonesia ada di Malaysia. Kami menghimbau kepada Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami mengharap belas kasihan Bapak Prabowo. Kami ada di Malaysia sekarang sedang kelaparan lah. Istilahnya orang Malaysia walaupun dikasih cuti, dia dapat duit, dapat jatah. Kalau warga negara, kalau nggak kerja ya nggak dapat jatah, nggak dapat makan. Kami mengharap belas kasihannya Bapak Prabowo, pertahanan Republik Indonesia yang ada di Indonesia. Tolong kami ambil ke Malaysia. Kerja kami. Karena kami di sini terlantar, terutama bahan di bidang makanan, terutama duit apa semua sudah terlantar semua. Ini kerajaan Malaysia memberi cuti 12 hari ini diperpanjang lagi masa cuti. Jadi kami kepada Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon ambil kami ke sini dengan sekeluarga masyarakat Indun yang ada di Malaysia. Kami memohon, sangat-sangat memohon kepada Bapak Prabowo, Bapak Menteri kami Pertahanan Republik Indonesia. Kalau sama Jokowi tidak. Kalau sama Jokowi tidak, dulu saya mendukung Prabowo sampai nyawa jadi taruhannya. Takdir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.